Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gong Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan pagi keliling Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk membantu perkembangan channel ini dalam memberikan informasi yang terbaik untuk kayaknya masih ditutup, guys. Oke, sekarang kalau kita lihat jalur pejalan kakinya sudah nyaman ya. Jadi karena juga tidak banyak mobil, jadi nyaman untuk jalan pagi nih, guys. Lanjut terus. Oke, kalau yang hobi sepeda nih, guys, enak, guys, ada jalurnya. Jalurnya sudah disediakan nih. Jadi tinggal bawa sepedanya aja, guys. Oke, ini anjungan Jambi, guys. Anjungan Jambi, jadi masuk mentok kita sampai di anjungan Jambi. Oke, kita menuju ke Danau Archipelago ya. Oke, kalau kita lihat anjungan-anjungan sekarang ini sudah ada, tidak ada pagarnya, jadi terbuka, jadi lebih bebas kita untuk melihat lebih luas gitu. Nah, itu adalah anjungan Bengkulu. Di situ Taman Prasasti. Sebelah kanan ini teater Tanah Airku, guys. Tapi kayaknya belum buka, jadi nanti aja ya. Kalau kita lihat sudah rapi ya, rapi. Pedestriannya juga bagus. Terus anjungannya juga sudah mulai terbuka. Jadi benar-benar terlihat keindahannya. Oke, sekarang kita sudah mendekati Danau Archipelago. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada menara pandang. Namanya Menara Pandang Saujana, guys. Cuman kemana ya? Kalau kita ke sana, mau ke sana lewat mana? Oke, kita sekarang masuk Menara Pandang Saujana. Liftnya belum nyala nih, jadi kita naik tangga aja ya. Akhirnya kita sampai paling tinggi. Wah, di sini indah sekali, guys. Indah sekali. Taman Mini bisa terlihat jelas ya. Danau Archipelagonya.
Tanjungan Sumatera Barat. Terlihat indah sekali ya, rumah gadangnya terbuka, lebih terbuka dibanding yang sebelumnya. Terlihat dari jauh itu ada Anjungan Sumatera Utara. Nah, kita ada di lagi ada di stasiun kereta nih guys. Stasiun MRT. Oke guys, tadi Sumatera Utara. Nah, itu terlihat Anjungan Aceh guys. Ini terlihat pesawat ya, replika pesawat Selawah. Pesawat pertama kita guys. Oke, ini Anjungan Aceh. Nah, di depan itu terlihat Anjungan Kalimantan Barat. Jadi sekarang kita sudah mudah melihat rumah adat dan anjungan dari setiap provinsi karena sudah tidak ada lagi pagarnya guys. Oke, di sini ada terlihat halte bus ya. Jadi sekarang kita kalau mau keliling-keliling, kalau tidak mau jalan kita bisa naik bus pakai bus listrik keliling-keliling Taman Mini guys. Oke, di depan kita ini Anjungan Kalimantan Selatan. Terlihat Anjungan Kalimantan Selatan guys. Oke, perjalanan kita masih jauh, baru 1,3 km. Kita lanjut lagi ya. Oke guys, terlihat di depan itu adalah Istana Anak-anak. Sudah, tapi sepertinya belum buka nih. Kalau kita lihat, benar-benar hijau, rimbun dan tidak ada polusi guys. Karena ya kendaraan kalau kita lihat ya tidak ada ya, ya 1-2 juga mungkin petugas guys. Terus juga landscape-nya, pemandangannya itu Instagramable banget itu. Jadi cocok nih buat yang suka-suka untuk ambil-ambil gambar. Ini mendingan keliling-keliling di Taman Mini aja guys. Oke guys, lanjut lagi. Di depan terlihat Anjungan Maluku. Kemudian kalau kita lihat di sini Anjungan Sulawesi Utara. Sangat megah sekali bangunannya ya. Di depan Anjungan Papua ini ada Taman Burung 1. Jadi Taman Burung ada 2, ini yang pertama yang lama. Jodoh, Sendang Sejodoh, taman bermain guys di situ guys, di belakangnya
sana anak-anak, itu ada taman bermain air, water park. Oke, tadi kita dari sana, sekarang kita lewat sisi sebelah timur ya. Ini adalah Anjungan Sulawesi Tenggara. Oke guys, di depan itu Anjungan Sulawesi Selatan, itu ada rumah Toraja ya. Terbuka ya guys. Oke, kita lanjut lagi jalan keliling Danau Archipelago. Di depan kita ada Anjungan Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, kemudian di sebelah sana ada Anjungan Bali. Hadapan langsung ke danau. Oke guys, sampai di sini dulu jalan-jalan pagi kita mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah. Ikuti terus perjalanan bersama Gong Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.